Ini proses pengobatan jarak jauh. Nggih, Bu, napa tetep kula bantu? Iki iki lha kula niku gagah sakit perut niku alit banget atas mriki niku. Jalane niku kula bar mampat niku. Mantos sakit mangga. Terus pinggang, pinggang terus pinggang. Dah, Bro. Siap nih garam. Napas. Nggih, sampun. Tapi sampe garam rosok kula mboten kene garam rosok. Tolong napa, Bu? Garam awas. Giring ati. Matanya terpejam, giring ati. Ada apa, Bu? Oh, nyeroji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saudara kita. Inna ma'am Allah.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapnya ibu diminum sedikit airnya, terus sisanya dibuat mandi dulu. Nanti rambutnya dipotong ya. Garamnya diminum sedikit. Dimasukkan air itu pak. Iya, siap. Dimasukkan air dalam botol atau masukkan dalam botol pak? Pengobatan jarak jauh dari Malaysia ya, tamu dari Malaysia bersama Abah ya. Nah, ini ya, ini di pinggir jalan raya ya, jalan raya arah Blitar Tulungagung. Arah Blitar Tulungagung, tepatnya di sebelah timur dari Ngujang 2 arahnya ya. Kalau ke utara itu kita ke barat sedikit, nanti kalau ke utara ke arah Gambar, Pasar Gambar. Nah, itu beliau lagi beristirahat di sini, ada Umi Yuni di sini. Seperti itu ya saudaraku, dimanapun panjenengan berada, semoga informasi dari Kang Dewa ini selalu bermanfaat dan kita semua selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, selalu diberikan rahmat berkah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita diberikan panjang umur merasuki kesehatan lahir dan batin. Oke ya dulur-dulur, sekian dulu informasi dari saya. Bahagia lega ini cucu-cucu ya, sekian dulu. Ini lagi dipijitin sama Umi juga, Umi Yuni ya. Sekian dulu dari Kang Dewa, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.